Hello, hello guys. Welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang adik ni tengah cuci pinggan dan mangkuk dekat dapur di waktu malam. So ada seorang brother yang nakal ni, dia sololah di sebalik pintu yang ada lubang. Yang jahatnya adalah brother tu keraukan suara hantu bye, untuk takutkan adik tu. Macam suara untuk panggil kencing. So adik tu terus takut lah dan terus cuci pinggan mangkuk tu dengan laju bye. Bapak jahat now brother tu. Tapi yang lucunya, reaksi adik tu memang tak boleh pelah bye. Jom kita saksikan video ni. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.